Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kemudian, sensitiviti kita dengan ilmu akidah, dengan isu-isu akidah yang berlaku di sekitar kita. Isu syirik dibahaskan oleh Ustaz Rasul sebentar tadi. Tangkal dan sebagainya. Di mana sensitiviti kita dengan isu akidah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala perintah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahak." Peliharalah Allah, jagalah Allah, Allah akan memelihara kamu. Jaga Allah ni bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu lemah, tidak. Jaga Allah berarti kita jaga agamanya. Jaga agamanya bermula dengan menjaga akidah. Bebaskan masyarakat kita daripada pengaruh syirik. Ini yang sepatutnya kita ketengahkan dalam masyarakat kita. Gabung antara mahasiswa dan juga masyarakat di luar sana. Bentangkan isu-isu yang berkaitan dengan akidah. Hapuskan syirik. Murnikan akidah masyarakat kita. Di Bangsar sebelah ni saya, saya bertemu dengan seorang tokek. Saya pergi makan dengan sahabat saya, dia bawa Ustaz Burhan. Bawa saya makan satu kedai. Dia ni pembuat tangkal, pengedar tangkal pelaris untuk seluruh kedai-kedai di bangsa. Ini bukan ini, ini bukan biasa ini, pembekal ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ini kita nak makan, saya kena tanya. Saya kata, nak kena tanya dulu ni. Dia kambing ni dia ambil mana? Bawa kambing ni sedap. Dia buat sup, sup kambing, sup rusa, sup semua jenis sup. Jadi saya tanya dia ni ambil mana ni, sebelah mana? Dia kata tak, kita ambil yang dah sebelah dah. Siapa sebelah? Orang Islam, orang Islam. Tak apa, boleh makan. Tak, kita tak kira siapa masa. Sebab kita memang syirik. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya benda ini berlarutan, berada dalam masyarakat kita, di mana iman kita kepada Allah? Di mana iman kita kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat? Kepada qada dan qadar. Orang yang bergantung dengan pelaris-pelaris seperti ini, mereka tidak beriman dengan qada dan qadar. Mereka tidak beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki bagi manusia. Innallaha qasama bainakum arzaqakum. Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan kepada kamu semua rezeki-rezeki. Semua kita ada rezeki. Semua ada rezeki. Tetapi orang-orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya mereka tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya wujud masyarakat seperti ini, di mana kemuliaan yang kita perolehi? Tak ada kemuliaan. Walaupun kita dipuji, diangkat, diagungkan dalam masyarakat, akan tetapi sekiranya masih wujud perkara seperti ini, masyarakat kita tidak mulia sebenarnya. Kerana ayat yang saya ulang kali baca, sedarkan diri saya, kita semua, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman, orang yang beramal soleh, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Tak perlu kita jadikan tujuan dakwah kita untuk mendapat kekuasaan. Allah janjikan bagi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi. Bukan sahaja kekuasaan, Allah akan berikan kepada mereka pengukuhan agama mereka kukuh. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka juga ketenangan. Gantikan ketakutan dengan ketenangan yang berpanjangan dengan syarat ya'budunani wa la yusyriku nabi syai'a. Sembah aku dan jangan menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Ini perlu kita usahakan tuan-tuan dan puan sekalian. Perbanyakkan program-program yang berunsur akidah. Mungkin kita bermula di sini dan kita inginkan ingin lihat kesannya di luar sana.